dalam tahun 1878, Maharaja Abu Bakar telah diiktiraf oleh kerajaan Inggris sebagai pemerintah mua. Pengiktirafan ini dibuat berikutan dengan kemangkatan yang di-Pertuan Negeri Kesang Sultan Ali Iskandar pada 20 hari bulan Jun tahun 1877. Mua atau Kesang pada mulanya adalah sebahagian daripada negeri Johor. Tetapi hasil daripada perjanjian antara kerajaan Johor dengan Inggris pada 10 hari bulan Mac tahun 1855, Kesang telah dijadikan sebuah negeri yang berasingan. Sultan Ali Iskandar telah dilantik menjadi yang di-Pertuannya yang pertama. Sebelum Sultan Ali mangkat, baginda telah meninggalkan wasiat supaya Tengku Mahmud, iaitu putera baginda dengan orang kebanyakan, menggantikan baginda. Wasiat ini telah ditentang oleh Tengku Alam, iaitu putera baginda dengan isteri tuanya. Tengku Alam merasakan baginda lebih berhak memerintah negeri Mua Kesang. Sengketa perebutan tahta ini kian meruncing apabila pemangku Governor Negeri-Negeri Selat, Governor Anson, pada 26 hari bulan November tahun 1877 meletakkan Maharaja Abu Bakar sebagai pemerintah Mua Kesang. Tindakan ini diambil kerana memenuhi permintaan penghulu dan ketua-ketua tempatan Mua. Tindakan Anson ini dibantah oleh Tengku Alam. Walaupun begitu, Anson seterusnya mengiktiraf Maharaja Abu Bakar sebagai pemerintah Mua pada hari ini dalam tahun 1878.